masih ada pang di paritan sini nih. Iya udah kan lagi repon minum ya. Ada jauh juga pang. Nah, ini dia tanaman ganyum yang kami cari teman. Tanaman umbi ganyum bisa dikenali dari daunnya yang lebar dan pinggirnya terdapat garis berwarna merah keunguan. Umbi ganyum banyak tumbuh di daerah yang tertutup dari pancaran sinar matahari langsung seperti ini. Cara ambil umbinya juga tidak sulit kok. Dengan digali seperti ini, umbi akan langsung terangkat tuh. Nah, ini dia umbinya. Berwarna putih dan bentuknya memanjang. Ayo kawan, gali terus dan bersihkan dari tanah yang menempel. Ganyum ini adalah tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan alternatif karena kandungan pati yang tinggi loh. Makanya, ayo kumpulkan yang banyak kawan, supaya hasilnya nanti bisa dibuat olahan yang enak. Nah, sudah semua nih. Sepertinya sudah cukup. Ayo, segera kami bawa pulang dan lanjut membuat olahan bersama kakakku.